biar berjemur sambil kita siram-siram. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube saya, Putra Gasmi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, ada Bang Boy Reptil. Hey, kalau nggak salah, Putra pernah datang ke rumah tuh. Iya, pernah, kita gerbek kandang ya. Iya, lagi tidur tuh. Kena gerbek. Iya. Oke teman-teman, jadi Bang Boy ini teman Putra dari Pekanbaru, YouTuber juga nih, ini channel YouTube-nya nih. Subrek ya, di like, komen, dan subrek. Ini pagi ini kita mau ada agenda sekaligus jadwal untuk mandiin King Cobra, Bang. Oh, mandiin King Cobra? Ini panas nih. Ah, sekaligus dijemur. Abis mandi berjemur. Oh, ya, mantap. Karena King Cobra itu kan butuh berjemur. Oh, berarti dia basting. Istilahnya basting, menghangatkan badan melalui panas di lingkungan sekitarnya. Oh, berarti nggak sama ya kalau kayak ular piton kan nggak frontal gitu menjemur badan gitu ya? Iya, kalau King Cobra ini harus rutin. Oh gitu deh, rutin dijemur. Makanya dia jarang dijumpai sama orang King Cobra ini karena dia mempunyai wilayah itu kayak di hut. Iya, wilayah tertentu. Ya. Nah jadi gitu teman-teman, King Cobra ini apa deh ya? Teritorial. Oh berarti ada wilayah dong. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada King Cobra lain ke wilayah dia, itu bakal gelut. Wah, ilmu baru. Gelut ya. Jadi langsung kita ambil bang ya. Oke, okay, langsung aja. Oke, okay. Okay, siap. Kamu ikut. Gelap di sini nih. Gak apa-apa. Enak kan ular-ular itu kan suka yang gelap-gelap gitu ya? Iya benar. Wah, bunyi. Oke, okay. Omnya masuk dari sini. Ini boleh kita lihat ya? Ini boleh kita lihat nih. Ini King Cobra semua. Iya, King Cobra semua. Nah ini King Cobra. Ini diganjel loh, enggak nih nyundul. King Cobra mau nyundul bang. Oh, King Cobra itu nyundul ya? Nyundul kandang juga ya. Ini kalau misalnya main bola dia jago nyundul nih. Bukan Ronaldo ah? Oh bukan Ronaldo ya? Oke, nggak tahu ya. Halo. Nah, ini yang kecil teman-teman ya. Ini yang kecil. Bawa kameramen dekat yuk. Ini siapa namanya nih? Ini namanya Resti bang. Resti. Jadi Resti bukan pakai L depannya ya? R. R ya. R. Kalau Lesti itu artis bang. Oh, bukan yang itu ya? Bukan. Ini Resti. Oh ini Resti. Jadi dikasih nama Resti itu salah satu nama mantan. Oh nama mantan. Tapi ada singkatan yang tertentunya bang. Oh gitu. Resti. Resiko tinggi. Iya juga. Iya benar. Betina pastinya dong. Iya. Oh, betina. Kita keluarin? Boleh. Oke. Okay. Kita keluarin ya. Ini jangan ditiru teman-teman ya, karena adegan berbahaya, kita ngeluarnya pakai hook alami. Eh, hook yang ini loh. Oke teman-teman, jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini dilakukan sama orang yang profesional. Hook, tuh, ngubur deh, naik deh. Toel. Sisa toel dulu. Karena hooknya di sini ada, tapi yang alami bang. Saya nggak pernah pakai hook yang tongkat. Ada sih, memang ada, cuman nggak bisa untuk ngangkat King Cobra. Jadi hooknya itu udah nyatu di sini ya? Iya, udah nyatu. Udah nyatu. Kebaca lama modelnya. Oke, siap. Ini besi kita. Oh, siap benar. Oke. Ayo Resti. Asyik. Tahu. Tapi yang mana? Oke, ini namanya Resti. King Cobra gede. Enggak gede kali sih ini yang biasa dimainin. Ini King Cobra Sumatera ya? Iya, Sumatera, Bang. Tuh lihat kameramen ini. Halo, kameramen. Ini karakternya mirip sama mantan Resti. Iya. Oh, gitu ya. Dikit loh. Oh, dikit ya. Dikit. Ya, boleh. Abang handle ini ya, keluarin ya? Boleh, tapi sini agak sempit. Kita agak okay, tonton dulu. Kita cari tempat yang agak lapang. Oke. Yuk, teman-teman ya. Kita keluarin. Oke. Oke.
kita suruh Bang Bay Hacking handle dulu ya teman-teman ya. Langsung bawa keluar aja pelan-pelan, Bang. Oke, siap. Jadi, ah ya. Yuk. Sembari Bang Bay ke sana, saya sama kameramen mau ambil yang lain ya. Yuk, kita ke belakang. Kita ngambil satu King Cobra kita yang gede lagi, kebanggaan kita. Itu ada Yuana. Oke. Okay. Jadi Yuana itu, ini kita buka aja. Dari sini aja kameramen. Oke, okay. Yuana itu King Cobra gede yang warnanya merah banget teman. Hari ini mau kita mandiin karena memang kemarin dia habis makan, setelah itu mau berjemur. Udah lama gak berjemur. Jatuh lagi. Oke, kita buka, kita harus hati-hati nih ini. Karena ukurannya lebih gede dari yang tadi teman-teman. Allah. Tuh, lihat teman-teman. Dia lebih gede dan ini lebih galak teman-teman. Galak banget kalau ini. Oke, kita coba keluarin. Kita keluarin pelan-pelan. Ih, gimana? Ya. Sih, hampir dia lompat. Guys, no. No sayang. Buat teman-teman jangan ditiru ya, karena ini berbahaya. Oke, kameramen mundur pelan-pelan, keluar pelan-pelan. No sayang. Enggak, kita keluar mandi. Kita mandi keluar, oke? Okay? Wah, ayo itu Bang Wai udah mandiin duluan tuh. Ayo. Wah. Bantu. Itu satu lagi siapa namanya tuh? Ini namanya Yuana, Bang. Yuana. Jantan. Ini jantan. Oh, jantan. Ini cakep bener ya. Iya, ini King Cobra Super Red. Super Red. Bang, membedakannya gimana itu Super Red sama yang dari Super warna, Bang? Oh, dari warna. Dari warna. Dan ini mutasinya bagus banget, Bang. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Dia itu bakal tenang di situ tuh, Bang. Oh, tenang di situ ya. Yuana diam. Yuana. Ini dia gede, ukurannya gede, Bang. Tapi tudungnya cakep ya. Iya, tudungnya cakep. Dia ini tertarik sama Yuana. Iya, tertarik. Cakep banget nih. Halo Yuana. Ayo diuber, Bang. Ayo. Sana kasih sini kasih. Tapi okay. Ini beda banget ya. Gede ya? Beda, ini gede, Bang. Ini warna lebih gede. Iya, tapi warnanya cakep bener nih. Cakep, warnanya cakep, Bang. Beda sama yang itu tuh agak. Iya, ungu kan? Iya, itu gelap, lebih gelap. Kalau ini udah. Coba kita deketin, Maya. Ini. Gimana ini nanti dia? Enggak. Gimana berdiri sayang? Berdiri sayang. Berdiri, diam. Diam. Oke, diam. Gimana diam? Ah, kita ambil resti. Resti. Gimana? Yuana sini, Yuana. Eh. Yuana. Resti sini, resti. Oh, kita sih kameramen di sana aja ya. Woi. Play. Oh, diam. Kita mandi bareng sama Yuana. Oke, diam. Tenang. Bareng ya. Yuana standby. Yuana. Ah, jadi ada dua King Cobra teman-teman ya. Tapi galak. Arahin ke sana aja kepalanya, Bang. Tapi galak benar deh ya. Iya, galak. Arahin ke sana aja kepalanya. Yuana naik ya. Ayo Yuana, sini Yuana. Ini dong Yuana. Hei, situ ada benda tajam tuh, jangan situ dong, sini aja. Nah, yang ini lagi minum teman-teman ya. Kameramen di sini, anak. Sementara Yuananya lagi di sini teman-teman. Kayak dia malu nih, ada jadi cantik katanya. Si Resti, ini King Cobra yang tadi dikeluarin sama Bang Bay Haki. Dan ini lagi minum nih teman-teman. Minumnya anteng banget. Ayo Yuana, itu loh si Resti lagi minum. Restinya lagi minum. Masa kamu yang nggak mau minum? Puasa katanya mungkin nih. Puasa ada ya? Kayaknya sih, Bang. Kayaknya. Tapi itu kelihatannya haus, Bang. Haus banget ya. Tadi nggak sahur kan? Udah yang minum aja. Oke, teman-teman. Ini King Cobra-nya beda warnanya sama Yuana, teman-teman ya. Ini sedikit gelap. Dan ini King Cobra Sumatera, teman-teman. Cakep bener. Lihat dari kepala sama body warna badannya itu. Oke, ini kita tinggal di sini bentar. Kita ngurusin Yuana yuk. Diam ya. Ayo. Hei. Duh.
Iwana. Sini lo. Kita mundur aja, mundur dari sini aja. Bisa keluar Iwananya enggak? Bobo ya. Dia kayaknya di situ dia. Iwananya tidur. Iwana sayang. Iwananya. Iya kata dia. Ah. Siapa namanya itu nih? Itu Resti. Kasih di sini Resti-nya biar sini aja. Ya Resti itu ada Iwana tuh cakep dia lagi mau mandi dia. Jadi di sini kita lagi ngeluarin 2 ekor king cobra. Nanti kita bakal coba Bang Bay kita tinggal dengan 2 ekor king cobra. Hah? Enggak. Itu aja mandiin Bang udah. Oh, lagi mandiin. Ya Resti ya, sini ya. Kurang minumnya nih. Oh, kan. Ini agak berbahaya ya, Lur. Karena itu dari segi powernya gede banget. Ya. Ini power gede. Ini tenaganya, Bang. Sama kayak Resti 4 meter. Ini berapa meter nih? Ini 4,80 meter. Wah, lebih gede dong. Lebih gede. 4 meter aja itu powernya ular retik aja sekuat apa, apalagi king cobra. Ayo, powernya. Baik. Ayo, Iwana, ini ada Resti sudah menunggu. Kenapa aja? Wow. Enggak keluar dulu pelan-pelan dong, sayang, pelan-pelan. Bisa tolong bantu antar barengnya, Bang. Bentar, oke, kita ambil. Oke, sayang, pelan-pelan. Oke, au. Kena tampar dong. Diam, gimana, diam? Hei, diam, sayang. Ngepop ya, enggak? Enggak. Kencing ya, enggak? Pop, enggak. Dia cuma nampar aja, mungkin kesel ya. Mau bobo di... Ayo, Iwana dimandiin sama Bang Boy. Jauh-jauh dari Pekanbaru sini. Ayo, mandi, kita mandi. Oke, bisa dekat sedikit. Minum. Mau ke sana dia tuh. Sini, mau gimana ini? Iwana, kameramen dia sana. Resti udah nunggu loh. Resti udah nunggu saya. Hei. Waduh. Saya mungkin dia kesel deh ini ya. Iya, dia lagi mau main-main ini, Bang. Oh. Lagi ngajak jalan-jalan gitu ini. Ish. Diam. Mungkin dia malu kali nak. Malu ada Resti. Iya, malu. Tahu dia. Enggak mau dia jalan bareng ini, Bang. Diam. Ini si Restinya udah oke dah nih. Restinya udah anteng dia. Ini Iwananya malah yang enggak mau diam. Iwana diam sayang. Boleh tanya enggak nih? Apa tuh, Bang? Kenapa dikasih nama Iwana? Iwana. Diam. Si Restinya udah mulai mendekat. Emang kalau kita boleh enggak? Maksudnya gigit-gigitan. Hei. Oh, gigit-gigitan. Nanti pandangan kalian. Pandangan. Pandangan. Boleh di sini samping sini kameramen. Samping. Nah. Jadi dia ini udah pandangan pertama atau pandangan berapa kali? Ini pandangan yang ketiga kali. Hey. Oh, tiga kali ya. No. Itu Resti di sana. Resti sini ini ya. Ini Resti. Itu Restinya di sana. Restinya di sana. Di sana Restinya. Malu Resti. katanya malu teman-teman. Malu ini jual Resti. Jual mahal. Jadi kenapa sih diberi nama Iwana? Yang pertama Iwana itu ada arti tertentu, Bang. Oh gitu. Iwana itu perkasa, perwira perangnya kerajaan. Hey. Oh iya ya. Sesuai ya karakternya emang berani banget ya. Jadi Iwana itu diambil dari bahasa Sanskerta, Bang. Iwana. Jadi kan saya ada beberapa ular king cobra yang gede tuh, Bang. Iwana, Yada, sama Yasa. Yasa. Oh. Kalau Yada itu besar dan pemberani. Kalau Iwana itu perwira perang. Jadi ya. Kalau Yasa itu penuh perjuangan, Bang. Itu penuh perjuangan. Karena Yasa itu yang kemarin yang jinak. Oh, yang jinak itu ya? Iya, itu. Dia penuh perjuangan mulai dari ekor putus. Oh iya. Nah, itu berarti sesuai lain dengan nama dengan sesuai dengan kehidupannya. Kehidupan sama, dia ya? Sama. Jadi Iwana ini perkasa gitu ya. Iya, dia panglima perang.
Tapi dari segi karakter emang pemberani banget. Memang gitu. Pemberani bang ini. Sesuai lah dengan postur tubuhnya apanya. Memang sesuai deh dengan namanya. Ini, wah ini karakternya memang apa banget ya? Karakternya patah-patah. Oh ini lebih agak. Nah sama kayak yang kemarin abang mandiin tuh. Kemarin bukan LFT ya? Bukan. Yang kemarin itu si Nadia. Oh betina dia. Nadia yang betina kemarin. Eh, ini Resti ya nanti apa juga? Yona sini sayang. Ayo Resti. Ayo Resti, toel. Nah, tatapan kan. Nah, jadi kita mandiin teman-teman. Tadi si Resti udah mandi. Sekarang Yonanya belum. Oh, malah kabur dia malu. Ke sini ha. Sini. Hey, Resti. Tunggu, berjemur tadi udah mandi kan? Tunggu ya, itu berjemur dulu. Oke, teman-teman kena toel ya. Jadi kalau di toel nggak suka dia ya? Ini di toel dia galak karena dia panglima perang. Ternyata si Iwana ini nggak suka di toel, dia suka di toel. Beda karakter Iwana bang. Kayak tadi tuh dia lagi jalan kan? Setelah itu. Aisyu kan? Oh, iya. Dia siap siaga teman-teman. Dia siap siaga karena memang panglima perang bener. Wah dia nih memang bener-bener Iwana. Dia nguber bener bang. Sekali aja ya kita toel kepala Iwana. Kita mami suka toel. Toel. Beda karakter sama si Resti. Karakternya ngeri bang. Ya, Resti toel dikit nih toel sayang teman-teman. Toel. Resti nah. Diam aja. Tapi kalau ini langsung nguber kan? Iya. Paling langsung nyariin, mana yang Noel tadi? Oh, itu tuh, nah tuh, uber sana uber. Resti tunggu dulu ya, kita mandiin Iwana. Tadi setengah nih mandiinnya. Oke. Nah yang mutasi-mutasi itu, nah yang dibilang mutasi itu bang dari warna. Kalau King Cobra udah sering berjemur dan warna asli dia itu membawa gen tersendiri bang. Itu dia punya mutasi warna yang bagus bang. Tambah dia rutin berjemur kena sinar matahari itu kan bagus banget untuk ular bang. Oh jadi itu juga ya. Diam. Dia kayak mau minum ya, kan mau minum dia. Minum. Ah dia minum nih, lihat teman-teman. Iwananya minum, kalau minum dia kepalanya gini nih. Nih, lihat nengok nih. Lah dia malah situ Iwana. Iwana, si Resti malah kesana. Ya, biar dia main Resti. Sekarang ya. Kita berkomunikasi sama si Iwana, ayo Iwana. Iya, Iwana bukan iguana. Iguana yang tadi itu ya. Iya. Nah, ayo. Cie, jumpa-jumpaan. Cie. Ayo. Kayaknya dia si Iwana ini kalau sama wanita dia agak malu-malu kayaknya iya. Ya. Malu-malu. Wanitanya nyosor aja nih. Oh iya gitu. Nah, tuh lihat tuh. Agak ditual dikit. Mau berdiri, awal dikit. Oh. Ayo Resti. Jadi, untuk berhadapan dengan King Cobra ini harus benar-benar hati-hati teman-teman ya. Karena harus dengan fokus mata kita ya. Berbahaya. Mau dimasukin box dulu nggak apa-apa juga bang? Siapa ya si Resti? Ya. Atau mau digendong aja? Pingin dibawa jemur-jemur nih. Oh iya mau dijemur. Kita jemur di ya, situ aja. Resti. Tadi udah mandi, udah minum, sekarang kita jemur. Oke, sembari nah, Bang Bayhati ngejemur Resti, kita bakal mandiin Iwana. Resti, sayang Resti, toel. Oke teman-teman, si Resti lagi dijemur. Sementara Iwana mau dibawa ke sini nih buat jemur juga nih. Oke Resti? Teman-teman, itu namanya toel sayang. Toel. Oke, sip, mantap. Nice, no. Diam. Sekali. Iwana diam. Suara dia. Oke, kita coba angkat dulu Iwananya ke sana biar berjemur sambil kita siram. No. Wow, diam. Oke, agak digeserin dikit, Bang. Pastinya biar Iwananya ikut berjemur. Lanjut. Yuk, kita berjemur bareng. Wah. Oke, bisa di sini kameramen depan di sana. Halo Resti. Ya. Tapi memang beda banget ya Resti dan Iwana ini.
Nah, teman-teman, lihat nih perbedaannya. Kalau ini King Cobra Super Red ya? Iya, Super Red. Yang ini. Kalau ini yang biasa Sumatera. Ini yang biasa ya, yang normal. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk King Cobra Sumatera sama Jawa berbeda ya? Berbeda banget, Bang. Dari segi warna, karakternya beda juga ya? Iya, beda juga. Nah, lihat. Ah. Kalau King Cobra Jawa itu lebih cenderung agak selaku. Iwana, dia langsung, wah, apa lu, kata dia. Itu Resti, itu Resti. Tapi Resti yang mulai merespon ya. Resti yang respon, Bang. Entah mau gigit-gigitan atau apa, nggak tahu. Tapi tedungnya si Iwana ini benar-benar kembang cakep ya. Iya, benar. Iya, kata tetap tatapan ya. Kata tatapan dia. Asik. Agak rendah kamera. Oke, ini King Cobra lagi tatapan teman-teman ya. Ini sekarang lagi proses jemur teman-teman. Proses jemur. Gunanya ini King Cobra ini ular yang berjemur. Ntar. King Cobra ini dia butuh sinar matahari teman-teman buat dia berjemur, buat apa? Mutasi. Iya, untuk menghangatkan badan sih intinya. No. Diam. Resti diam ya. Diam. Oke. Okay. Kita siram lagi nanti kok. Itu iguana loh. Bukan iwana. Itu iguana. Ini iwana. Iya. Oke. Emang dari segi apanya emang cakep bener ya? Iya, warnanya apanya. Now. Diam. Itu Bang Bay gigit. Bang Bay itu sejenis biawa. Gigit. Berit banget. Oke, tapi iwana ini baik dia kok. Dia baik. Soalnya dikit toyang. Ini Bang, dia masih haus nih Bang. Oh iya dong, karena dari segi postur ukuran, size-nya lebih jauh gede sama Resti kan? Iya, dan dia kalau minum, itu anteng banget. Tuh, diam, anteng, diam. Kalau udah minum, anteng minum. Dan tangguh. Oh berarti kalau King Cobra ini minum, dia ini ya, gerak-gerak ya? Iya, benar. Resti dari tadi mandang tuh. Si iwana terus dia nih. Tuh. Nah, pandangan. Ya. Pandangan ya. Ini udah ganti kulit nih si Iwana. Iwana udah Bang. Entar nih kalau berapa kali siding lagi nih makin lebih cakep warnanya. Makin cakep Bang. Wes. Oke teman-teman jangan dilakukan ya teman-teman ya, jangan dicoba-coba tiru. Iya, karena ini adegan berbahaya yang bisa dilakukan sama orang-orang gila seperti kami. Oke. Paham tuh teman-teman ya. Coba gerak Bang. Kasih bergerakan. Ayo, ayo Iwana. Diam. Iwana, ayo Iwana. Woi. Sini sayang. Wah, kotor lagi dong. Kotor lagi nih. Ya Iwana. Kita biarin berjemur dulu. Berjemur. Diam. Tapi si Resti ini karakternya bagus banget ya. Diam. Gimana diam? Ya. Oke, diam. Tuh. Woi. Wah, dia enggak mau diam teman-teman. Powernya emang kuat banget nih. Kuat banget. Jadi kira-kira beratnya berapa kilo nih? Ini lebih 10 sih Bang. 10 ya? Kurang kilo lebih nih. Oh, itu. Nah, tenang dong Iwana sini. Sini Iwana. Dia kayaknya nih enggak suka nih kayaknya nih. Tapi dia butuh ketenangan nih. Nah, tenang. Oke. Okay. Kayak si Resi ini tenang banget nih cakep. Wah, si Iwana loh. Nih. Dia baik banget nih. Diam. Baik banget dia. Resi. Restinya diam, Iwananya yang amburadul nih. Atau mungkin dia lagi mencari perhatian dari si Restinya Bang. Oh bisa jadi ya. Nah jadi King Cobra tuh gini Bang, dikasih minum makin lama makin naik. Nah kalau udah naik begini aman Bang. Ya dia minum ya. Kameramen agak duduk. Nah Resti, kamu mau coba begini nggak? Hah? Mau coba begini nggak? Udah tadi kayaknya. Udah tadi kayaknya. Gimana diam? Minum dulu. Ini seberapa banyak minum ya ini? Dia minumnya banyak ya Bang. Tuh, dia kalau udah minum, jalannya gitu Bang. Selalu santai ya? Iya, santai gitu. Oh gitu ya. Tuh, kameramen tuh. Datengin. Oke. Jadi di sini Bang, kayak kemarin Abang baru datang ke sini. Oh iya. Itu ular dilepas-lepasin kan? Iya. Jadi untuk sekarang kita lepasin ularnya dan kita suruh Bang Bay untuk masukin. Sekian dari saya, salam darah dingin. Dadah.